Hai, kembali lagi sama aku Februari. Kali ini dalam satu video ini aku bikin 3 makeup look untuk Lip and Cheek Crayon punya Indogenic Beauty. Ya, semoga kalian suka, semoga ini bisa menginspirasi kalian. Enjoy. Ini aku mulai dengan jojoba oil. Terus ini aku mau pakai punya Hin Beauty. Aku pakai di bawah mata dan area-area yang memang dibutuhin. Dan aku aplikasinya pakai tangan aja ya. Lanjut ke mata dulu ya. Aku akan pakai ini punya Inika. Seperti biasa aku pakai yang warna coklat. Ini aku pakai tipis-tipis aja. Terus aku mau langsung ke ini. Aku mau pakai untuk bawah mata. Terus ini sebelum mau pakai maskara, aku pakai penjepit bulu mata dulu. Jangan lupa dijepit dulu ya. Jadi kali ini kan aku mau pakai Indogenic, seperti yang aku udah bilang di story Instagramku, aku pengen bikin look dari 3 warna lip and cheeknya punya Indogenic ini. Ini aku akan bahas dulu dusnya seperti ini. Ini ada 3. Cuman yang beda itu bawahnya. Jadi warnanya bisa dilihat di sini juga. Ini terus isinya dia semua packagingnya berwarna silver kayak gini dan ada tulisan Indogenicnya hitam tipis gitu. Jadi kelihatan banget dia simple banget. Terus kalau dibuka, nah ini warna lipstiknya, lip and cheeknya. Sebelumnya nih aku kasih swatch untuk 3 warnanya. Untuk yang ini warna natural nude, ini coral crush, dan yang ini rosy red. Dia basah gitu, lembab banget. Kali ini aku pakai yang natural nude dulu. Ini aku letakin di bawah mata. Jadi aku aplikasinya pakai tangan aja, karena dia tuh creamy banget dan gampang banget buat di blend. Oke, ini untuk bibir aku akan cover dulu sama concealer yang tadi aku pakai. Jadi warnanya yang keluar itu bisa lebih netral, nggak karena pigmen warna bibirku. Nah, ini aku langsung pakai. Oh ya, aku balik ke alis dulu. Ini aku mau pakai punya Clio. Ini untuk alis seperti ini. Terus aku mau pasang bulu mata satuan dan nanti aku akan lanjut ke maskara. Aku akan pakai punya Fit Glow. I'll be right back. Step terakhir, aku mau pakai ini. Ini punya Tropical Sensation yang warna cream. Selesai. Oh iya, tadi aku lupa aplikasiin untuk pipi. Jadi aku kembali pakai ini lip and cheeknya yang warna natural nude ini. Aku aplikasiin di pipi. Dia warnanya cantik ya, natural gitu. Dan buat kalian yang nggak suka pakai blush on yang tebel-tebel, kalian bisa coba ini. Selesai. Oke, itu tadi look yang pakai natural nude ya. Sekarang ini aku udah bersihin. Ini bibir aku juga tumpuk pakai concealer lagi aja dulu. Oke, di look yang kedua ini
Aku mau pakai yang warna coral crush. Ini aku akan pakai dulu untuk di bibir. Terus, ini aku mau pakai ini glitter. Aku tempel aja di sekitar mata ya. Kayak gini. Ini aku aplikasiin untuk pipi juga. Tapi di area pinggir. Terus ini sentuhan terakhir, aku akan pakai punya Tropical Sensation. Oke, selesai. Oke, ini look yang kedua. Aku pakai yang warna Coral Crush. Dan ini di bawah mata, aku ada tambahin belum bawah mata, jadilah kayak gini. Oke, ini look yang terakhir ya. Ini aku akan pakai yang warna rosy red ya. Jadi aku mau ke mata dulu. Ini bagian mata, bulu matanya aku nggak ganti. Jadi dari tadi, dari look pertama, kedua, sampai ketiga ini aku tetap pakai satu bulu mata, yaitu ini. Terus ini sekarang aku mau pakai eyeliner punya Aiko. Jadi ini aku mau panjangin. Ini aku lanjut pakai yang rosy red ya. Terus aku mau kasih di hidung juga. Untuk look kali ini aku pengen sedikit pakai contour. Ini punya Hand Skincare Cosmetic. Terus bikin freckle kali ya. Ini aku mau pakai punya Inika. Nah, ini aku pakai untuk bibir, tapi sebelumnya seperti tadi ya, aku akan tutup bibir pakai concealer dulu. Baru aplikasiin. Highlighter. Aku pakai punya Ilamaska. Ini aku mau kasih glitter sedikit di ujung mata sini. Oke, selesai. Aku juga lupa bilang. Ini untuk lip and cheek crayonnya 3,5 gram. Di sini ada tertulis. Jadi ini di webnya Indogenic, dia tertulis Indogenic Lip and Cheek Crayon bertekstur creamy dan lembut, berkomposisi natural botanical seperti jojoba oil, vegetable squalene, dan sea butter.
yang sangat melembabkan dan juga diperkaya dengan raspberry seed extract dan grapefruit oil. Bisa digunakan pada bibir maupun pipi sebagai blusher. Tersedia dalam 3 warna yang cocok untuk daily use, oke? Okay? Nah, pantesan dia creamy banget. Memang kalau digunakan di pipi maupun di bibir dia gampang di blend dan creamy banget. Untuk aromanya dia sih nggak punya aroma yang tajam atau wewangian yang tajam, tapi dia lebih ke arah kayak bau-bau lipstick gitu. Oke, sekian makeup dari aku. See you on my next video. Bye-bye. Vegetable squalane. Bacanya piye toh? Vegetable squalane. Ngomong apa lagi sih?